Banjir yang telah dua hari merendam di empat kecamatan ini awalnya telah mulai surut, tetapi karena kondisi hujan terus mengguyur Kabupaten Morobungo, air kembali meluap merendam ratusan rumah warga. Seperti di Kelurahan Jaya Setia, Kecamatan Pasar, Morobungo, sebanyak 850 rumah yang terendam banjir. Sedangkan masyarakat saat ini sangat membutuhkan bantuan makanan, obat-obatan, dan pakaian karena barang-barang mereka ludes diterjang banjir yang tiba-tiba naik semalam. Sayangnya pemerintah belum memberikan bantuan kepada warga yang rumahnya hampir tenggelam. Saat ini aktivitas masyarakat lumpuh total karena air merendam setinggi 50 cm hingga 1,5 meter. Ini banjir sudah berapa hari yuk? Dua hari, Gang. Ya, Pemda belum ada. Pemda sendiri belum ada turun, Bupati atau apa? Belum ada. Jadi harapan kita kepada pemerintah apa yuk? Ya dibantulah, kayak mana kami tidak makan. Makan kami ya. Tim PMI hingga Sabtu sore fokus untuk mengevakuasi warga yang rumahnya telah terendam di ke tempat yang lebih aman. Ini PMI fokus untuk mengevakuasi korban saja, Bang. Dikarenakan hari ini kan banjirnya cukup besar, jadi diutamakan dulu kita bawa ke tempat yang lebih aman. Rata, satu kelurahan YSDIA ini insya Allah semuanya terkena banjir. Sudah rata. Dengan BPBD, terus sama SAR, sama masyarakat dan anggota SIBAT, siaga bencana berbasis masyarakat. Walaupun air masih mengenang rumahnya, warga masih ada yang bertahan karena banjir ini telah biasa dirasakan mereka setiap tahunnya. Dari Tebo, Budi melaporkan.